Dan saya ingatkan bahwasanya dalam Islam tulisan hukumnya sama dengan ucapan. Tulisan hukumnya sama dengan ucapan. Hanya saja di media sosial kita lebih berani menulis. Berbeda kalau berhadapan langsung, orang kalau berhadapan langsung ngomong kan mikir-mikir atau tidak? Mikir-mikir. Depan lawan di depan dia badannya gede, badannya besar, kekar, dia ngomong juga hati-hati. Tapi kalau di media sosial tidak saling melihat, sudah caci maki, ngomong, asal nge-share akan bicara, orang lebih berani untuk berbicara di media sosial karena tidak berhadapan. Maka hati-hati dalam Islam, tulisan hukumnya sama dengan ucapan. Kalau Anda berhati-hati dalam berucap, maka Anda lebih berhati-hati juga dalam menulis. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafal pun yang terucap kecuali ada malaikat raqib atid mencatatnya. Maka saya katakan demikian pula, tidak satu tulisan yang tertulis kecuali ada malaikat raqib atid mencatatnya. Hati-hati. Kata Nabi SAW, innal abda yatakallamu bil kalimati min sakhatin nas min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam. Atau kama qala Nabi SAW, sungguhnya seorang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah dan dia tidak peduli dengan kalimat tersebut, membuat dia tenggelam dalam neraka jahannam. Maka saya katakan demikian pula, bisa jadi seorang menulis satu tulisan, bisa jadi seorang berkomentar dengan sesuatu komentar yang dia tidak pedulikan komentar tersebut dampak baik atau buruknya, tidak peduli, pokoknya yang dia lepaskan dalam hatinya ternyata membuat dia terjerumus dalam neraka jahannam. Hati-hati. Maka bukan berarti Anda di media sosial tidak tahu lawan Anda, Anda bebas-bebas untuk berkomentar, bebas-bebas untuk mencaci maki. Sungguhnya tulisan sama dengan ucapan dalam Islam. Sama-sama tercatat di sisi para malaikat dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat.